Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sore ini saya mau menunjukkan anggrek-anggrek cattleya yang sedang mekar di rumah saya. I'm gonna show you beautiful cattleya in blooms and cattleya analysis. Jadi cattleya dan kerabatnya ya, karena nggak semuanya cattleya guys. So you can see I have many colors here. Ada banyak warnanya guys. Mulai dari putih, krem, ada yang ungu, ada yang kuning, hijau, pink, ada totol, ada biru, ada merah, ungu, pink, dan ini ada kuning lagi. Kemudian we have this orange to red color. Jadi warnanya macam-macam guys. I'm so happy to see it. I'm so grateful. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Segala puji atas nikmat Allah guys, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Alhamdulillah ya, selalu Allah berikan yang terbaik buat kita guys. Okay, I'm gonna show you one by one and we will discuss a bit about the name. And here is, I think that this is Cattleya Rungnapa Pansy cross with something, karena no ID. And we have this Iwanegara, perhaps apple blossom atau Pilek cheat ya. Saya nggak berani senggol, nggak berani lihat label nama karena takut ambruk guys ini. And I still have this kiwi wings of fire. Kiwinya gila, long lasting banget guys. Ini udah mekar selama lebih dari 1 minggu. Dan bisa teman-teman lihat ya, 3 kuntum bunganya. We have big flowers. Dan masih mekar cantik guys. Next, I have this candy, apa purple candy atau apa tadi namanya. I'm also afraid that I will make all the cattleya here falling down, jadi nggak mau pegang-pegang. Here is three star bouquet. Seperti biasa ya, ya Allah, three star bouquet ini membentuk bouquet, alias membentuk kumpulan rangkaian bunga ya. And I have this RLC Deuce Wisdom Green Star. Sesuai warnanya ya, warna hijau. Saya juga takut megangnya karena takut. Ya, lihat aja tuh posisi potnya. Miring ya. And we have here Tianmu Sesame. Next, I have here Cattleya Dominiana. Ternyata semakin hari warnanya semakin biru, guys. More days it will more blue. With a nice sense of rose fragrance. Keren 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 ya, intermedia cross with maxima. And I have this BC Brassica Cattleya Yutong Star number 1. Saya duduk dulu guys. Yutong Star ini juga luar biasa ya, ini juga udah lebih dari 1 minggu bunga besar dan masih awet bunganya guys. Kudos, keren banget ini ya. And I have this not sure is it LC or BC. This is coming from Toh Garden, Singapore. Jadi kalau saya lihat ini ada darah purpuratanya. And you can see we have wrinkle labellum. Bagian labellum atau lidahnya itu bergelombang. Next I have this Lelia Orange. I just read it like that because I do not know the name yet. But kalau melihat bunganya ini kayak spesies ya. What do you think? Is it Lelia Harpopila? Apakah benar nih Lelia Harpopila guys? Please, please, please tell me ya. Soalnya ini cakep banget. I'm gonna show you the leaf, the labellum. Ini labellumnya dari samping. Labellumnya itu ataupun lidahnya itu kuncup banget guys. Seperti apa ya? Kayak sungut binatang gitu loh. Here, awesome ya. Ramping kecil, cakep banget. And here I already made the video Deuce Fantasy. And we have this Cattleya Sounding Beauty. Wow, I love the color ya, yellow and red, nice color. Then I have this intergeneric cross between Cattleya Scomburgia, si bikinis cross with Mantinea ya, cakep banget guys. Okay, they are so awesome. Keren-keren semuanya, ya Allah, alhamdulillah ya. Seneng banget guys, dan ini adalah buah dari perawatan, dari pegawai-pegawai yang ada di kebun, dari rumah, dari membeli pupuk, kemudian juga menyiram, dan tentunya
kadang kalau di kebun tuh saya mengucap apa ya, la haula wala quwata illa billah gitu guys. Jadi tiada daya dan upaya ya, hanya Allah yang mampu memberikan kita kemampuan untuk memelihara, kemudian juga memberikan nikmat kepada kita berupa rezeki untuk membelinya, membeli pupuknya dan segala macamnya guys. Jadi semuanya kembalikan ke Allah ya. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Semuanya akan berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Oke, bukan maksud nakut-nakutin ya guys, tapi hanya mengingatkan. Dan kalau sudah melihat yang seperti ini, memang tidak cukup ya kita mengucapkan syukurnya. Jangan lupa rasa syukur itu kita aplikasikan dengan cara apa, misalnya dengan cara merawatnya dengan baik, kemudian juga yang bisa bermanfaat lah, misalnya seperti membuat video ini ataupun membuat foto-foto yang nanti akan saya share di media sosial. Insya Allah bisa membuat senang hati teman-teman para pecinta anggrek, terutama pecinta anggrek Katalia yang melihatnya. I hope that you love to see the flowers by pictures and also by seeing this video, my friend. So it will brighten up your days. Semoga bisa mencerahkan hari teman-teman dan juga memberi semangat ya. Kalau misalnya ada yang bilang, Katalia saya kok nggak pernah berbunga ya, gitu. Ini adalah contoh bahwa Katalia itu sangat rajin berbunga, guys. Mau bunga kecil ya, you can see little flowers, small flowers and also big flowers, they are all blooming. Jangan lupa intinya tadi itu ya, kita harus bersyukur. Kemudian cara mengaplikasikan syukur itu bagaimana, dengan dirawat dan juga diberikan nutrisi yang terbaik dan juga apa ya, kebutuhannya, misal dari sinar matahari, air, angin dan lain sebagainya guys. Alright, I hope you enjoy this video my friends. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga membuat hati teman-teman senang ya. Jangan lupa selalu bersyukur. Insyaallah. Alright, alright, alright. I have to go now. Thank you for watching. Have a lovely weekend. Bye-bye.